Pengoperasian pemesinan lari. Apa itu mesin lari? Hasil pemotongan bahan di mesin lari ini biasanya adalah berbentuk silinder. Ini kerana bahan yang dipotong ini dipegang oleh fixture dan diputar dengan kelajuan yang ditetapkan. Kemudian, mata alat akan memotong permukaan benda kerja tersebut. Bahagian-bahagian mesin lari terdiri daripada bahagian hadapan atau head stop, emergency stop, run, RPM selection, feed rate, feed direction, bahagian tengah atau apron, X-axis handle, Y-axis handle, lead screw engage, feed engage, feed direction, forward reverse stop, bahagian belakang atau tail stop, tail stop stop, spindle feed handle, spindle, spindle stop. Jenis-jenis operasi mesin lari. Penampang, selari, melurah, memenggal, membenang, menggerudi penebuk pusat, membunga. Penampang atau facing. Mata alat memotong dari sisi benda kerja sehingga ke bahagian tengah permukaan benda kerja. Tujuannya adalah untuk meratakan permukaan benda kerja daripada bentuk permukaan yang menggerutu hasil kesan pemotongan menggunakan gergaji. Kedalaman pemotongan begini hanya nipis sahaja. Sekiranya tidak melakukan operasi facing ini, benda kerja tidak akan mempunyai satu datum atau permukaan rujukan untuk proses pengukuran. Selari atau parallel turning. Mata alat digunakan untuk memotong di sisi benda kerja dengan kedalaman pemotongan yang sedikit dan panjang pemotongan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengecilkan saiz diameter benda kerja dan membentuknya mengikut pergerakan mata alat tersebut.